Kenapa kalian suka sekali gambar titin? Saya tidak mengerti kenapa kalian banyak sekali yang menyuruh kita menggambar titin. Hai guys, balik lagi di channel Beli Duit. Dan di video hari ini teman-teman, kita bakalan main game Scribble Rider. Okay? Dan kita lanjut teman-teman menggambar hal-hal unik dan aneh di sini. Tapi sebelum kita mulai video hari ini, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys. Okay? Di sini kita bakalan menggambar sesuai dengan komentar kalian teman-teman. Oh my god ya, kemarin kita sudah main game ini dan minta kalian komentar nanti kita gambar apa. Sekarang kita sudah lanjut teman-teman. Jadi di sini kita sudah pilih komentar-komentar yang paling banyak diminta dan kita bakalan lanjut bos. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys. Dan jangan lupa kalian komentar di bawah teman-teman, di video besok kita harus gambar apa lagi ya. Kalian komentar aja, bang gambar apa lagi ya, misalnya gambar ban bang, oke gambar bola bang, oke gambar rumah bang, oke boleh, kita bakalan gambar-gambar di sini. Oke guys ya, untuk kalian yang mau kita gambar ban apa selanjutnya, gambar apa aja teman-teman yang bisa dijadikan ban di game ini. Oke okay? Oke okay, yang pertama, banyak komentar bang gambar ban biasa aja bang, kemarin belum. Oke okay, memang kemarin sih belum, kita belum gambar ban bulat biasa guys. Coba sekarang kita gambar ban bulat seperti biasa ya, seperti itu ya, kurang lebih kayak donat ya teman-teman, tapi itu nggak rata sih, tapi tidak apa-apa. Apakah ban bulat ini bisa menang teman-teman? Ih, mobilnya masih dari kayu dia, dan kita sudah upgrade motor ya teman-teman ya. Ini mobil atau pemotor sih, kayak ATV sih, kita bilang aja ATV ya. Oke, dia ganti ban guys, kita ganti ban guys. Oh oke, apakah kita bisa, apakah di air tidak bisa berenang di air ban ini teman-teman. Tidak bisa berenang di air, jadi kita bikinnya setengah lingkaran aja. Oke okay. Tidak bisa juga, dan kita bikin gini aja. Oh bisa setengah lingkaran teman-teman ya, bulan sabit ini. Oke okay. Nice, tapi tetap aja kalah dong. Oh my god, ban bulat tidak direkomendasikan di game ini teman-teman ya. Selain bulat deh ya. Oke, yang banyak direkomendasikan lagi ya adalah gambar titin lagi. Kenapa kalian suka sekali gambar titin? Saya tidak mengerti kenapa kalian banyak sekali yang menyuruh kita menggambar titin aja bang. Titin kemarin kita sudah gambar titin, tapi menang. Sekarang masih banyak aja yang request bang gambar titin bang. Oke, kita gambar titin teman-teman. Gambar titin ya. Fix ya teman-teman, kita gambarnya seperti ini. Kemarin kita sudah gambar ini, mungkin kalian belum lihat. Oke kita kayak gini, ada telurnya dua dan ya sepertinya seperti ini. Ah siap. Aduh, gambarnya beli duit. Apakah titin ini bisa menang guys, kita coba lihat. Apakah titin ini bisa menang? Oh my god, oh my god, oh my god. Kita ada di arena desert ya teman-teman. Oh siap. Apakah titin ini bisa berenang teman-teman? Oh my god, oh my god. Ya tidak bisa menang dia guys. Oke okay. Tidak bisa menang teman-teman. Oh enggak ya. Tidak beruntung. Titin kalian tidak beruntung guys. Titin kalian tidak beruntung. Oh my god. Oke okay. Gambar yang banyak diinginkan oleh kalian adalah Facebook guys. Oke okay, kita bakalan gambar Facebook. Tapi karena logo Facebook itu F kemudian ada kotaknya, jadi kita bikin F aja guys, biar nggak kotak ya. Biar nggak kotak seperti ini logo Facebook guys. Oke okay. Apakah logo Facebook ini bisa menang? Tadi titik kalian kalah ya teman-teman ya. Oke okay, sepertinya kita bikinnya kurang besar deh, tapi tidak apa-apa, coba aja. Harusnya bisa dibesarin kan? Ya harusnya sih bisa, tapi tidak apa-apa dong. Wih, ngebut di sana teman-teman. Oke, okay. Ngebut terus. Ih, mantap Facebook ini, guys. Ya, oke, 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 oke. Ya, dikalahin juga Facebooknya, guys. Memang kurang beruntung kita di map ini, teman-teman. Ih, kalah dua kali loh. Titin kalah, Facebook kalah. Oke. Okay. Oke okay, ya, selanjutnya kita bakalan gambar burung, guys. Banyak sekali ya request burung. Entah ini yang dimaksud burung titin atau burung yang terbang di langit gitu loh. Tapi karena tulisannya burung, jadi kita gambar burung
burung, teman. Emang burung ya. Kita bisa kok gambar burung satu. Saya gambar paruhnya dulu seperti ini, kemudian ini kepalanya, kemudian ini sayapnya kepak, kemudian ini ekornya kepak, dan ini badannya. Oke. Yap. Oke, seperti itu guys. Gambar burung. Apakah burung ini bisa menang? Tadi Titin kalah ya di arena ini, kemudian Facebook juga kalah, teman-teman. Sekarang coba gambar burung ya. Oke. Siap. Loncat bos. Mamam trampolin. Apakah burung ini bisa berenang, teman-teman? Kurang tinggi dong. Kurang jauh ini mainnya ya. Tapi bisa berenang, teman-teman. Efektif sekali burung ini ya, di air, teman-teman. Wah, bisa! Yeay, menang guys. Ternyata burungnya sangat berpengaruh dong. Burung ini bisa menang, teman-teman. Oke. Mantap sekali. Yang minta-minta gambar burung itu sudah menang. Kalian mantap, memang mantap. Oke guys, masih di arena yang sama. Sekarang kita disuruh gambar Upin Ipin. Jadi kita gambar kepalanya aja ya. Ini guys, kepala Upin Ipin kok botak ya. Ini botak seperti ini. Ini mulutnya, kemudian ini hidungnya dikit, kemudian ini matanya. Ah, ini guys, ini Ipin ya, nggak ada rambutnya soalnya. Kita mulai, apakah Ipin bisa menang di arena ini guys? Coba. Lumayan. Oke, terus. Trampolin bos. Menuju ke trampolin. Nah, mantap. Terus, apakah Ipin bisa berenang? Oh, bisa dong ya. Heno. Waduh, kalah. Oke, sekarang kita ada di arena yang berbeda. Banyak juga yang menyuruh kita gambar rumah, teman-teman. Oke, kalian pikir saya tidak bisa gambar rumah? Hey. Ya, gambar rumah seperti ini, guys. Nah, ini ya sudah. Kemudian kita bikin pintu dan bikin jendela dan sudah jadi rumah. Simple aja dong ya. Oke. Yap. Oke, hancur guys. Yap, melewati lava. Wih, mantap, rumah kita bisa menang, teman-teman. Oke, iya, loncat. Iya, mengaktifkan drone. Apakah rumah kita bisa terbang, teman-teman? Bisa dong terbang menggunakan drone. Terus, mengakhiri drone sudah dan menang guys. Ya, menang, teman-teman. Apa ini, rumah saya menang ya? Bisa untuk kalian yang request rumah kemarin menang loh, mantap sekali. Oke, sekarang kita bakalan menggambar logo TikTok guys. Logo TikTok itu adalah note ya, nada gitu. Ini seperti ini kalau nggak salah. Kemudian ini seperti ini, kemudian ini ada besar. Nah, logo TikTok seperti itu dong ya. Apakah TikTok bisa menang di sini, teman-teman? Ya, apa itu roda? Kencang sekali dia. Oh, mengaktifkan drone. Apakah TikTok ini bisa terbang? Bisa dong, guys. Siap. Oh my god. Ya, ayo TikTok. Bisa apa ini? Bisa apa TikTok ini? Oh my god, bisa apa? Aduh. Enggak bisa jalan. Aduh, berat sekali TikTok ini. Oh my god. Ah, dia menang dong. Oke, karena tadi nge-crash, yang menang juga dia. Sudah sampai finish. Kita lanjut aja ya. Gambar selanjutnya Wi-Fi, guys. Wi-Fi itu bentuknya biasanya sih gambarnya seperti ini ya. Seperti ini. Ini agak besar lagi. Oke, nah seperti itu, guys. Wi-Fi. Apakah bisa menang? Coba deh ya. Tadi apa namanya, TikTok kalah di sini, teman-teman. Oke, mengaktifkan drone. Sudah, keren. Keren, enak. Oke, dia lebih mantap. Di sini tadi kita kalah ya, TikToknya kalah di sini, teman-teman. Nah, seperti itu soalnya dia ngambilnya. Ayo terus. Iya. Bisa dong. Wi-Fi ini bisa menyala dan terbaik. Kan teman-teman, menang kita di sini loh. Dan apa kita dapat? Dapat motor baru. Motor baru guys. Cara menggunakan motor barunya kita coba ya. Ini kita pakai cowok aja deh. Sepeda yang ini kemarin beli.
kemudian roda. Oh, ada gini ya. Sekarang mencoba motor baru, guys. Motor baru huruf depannya M, jadi kita pakai huruf M. Mamam, sudah itu. Oke. Okay. Siap, apakah huruf M ini menang? Motor baru artinya, teman-teman. Hey. Okay, siap. Oh, nice. Jobot kita ketinggalan, guys. Oh, dia tidak bisa naik di sini. Kita bisa naik dong. Aduh. Oh my god. Yeah, turun terus. Mantap sekali. Kita tidak bisa meluncur ke bawah dengan cepat, teman-teman. Karena di sana ada magnetnya kayaknya. Oke, apakah kita bisa menang? Terus, bos. Tidak beruntung, teman-teman. Oh my god, kalah motor baru kita, guys. Dan ya, seperti ini aja, guys, kita mainnya. Tadi kita sudah menggambar sesuai dengan komentar kalian di video kemarin. Di video ini saya harap komentarnya lebih menarik lagi. Jangan titit-titit terus lah. Masa titit terus yang kita gambar. Dan oke, guys, sampai di sini video kita hari ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.